Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi guys di Nuka Studio. Danau Banaran adalah sebuah danau indah yang pernah populer di kalangan anak muda dan pernah menjadi tujuan wisata favorit untuk masyarakat Kendal dan sekitarnya. Danau ini berlokasi di Suru Gajah Bringsari, Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa keindahan Danau Banaran untuk saat ini. Tapi sebelumnya, kembali saya ingatkan buat kalian semuanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan juga komen video ini. Kendal merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang cukup banyak menawarkan destinasi wisata alam untuk pecinta traveling. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian semuanya untuk melihat salah satu wisata alam yang ada di Kabupaten Kendal, tepatnya di kawasan Kebun Cengkeh, Desa Bringinsari, Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Wisata dengan nama Danau Banaran ini sangat cocok menjadi pilihan wisata alam bagi masyarakat Kendal dan sekitarnya karena tergolong wisata yang sangat hemat karena tidak ada tiket masuknya, guys. Danau Banaran sebenarnya bukanlah wisata alam baru di Kabupaten Kendal. Beberapa waktu yang lalu, wisata Danau Banaran ini pernah ramai dan hits di media sosial, baik itu di Instagram ataupun Facebook. Bagi kalian yang penasaran ingin menikmati danau ini, saya sarankan datanglah dengan mengajak teman atau keluarga karena pada saat saya mencoba datang berkunjung ke sini, suasana yang nampak di area wisata Danau Banaran ini cukup sepi dan lengang, guys. Hanya ada beberapa saja pengunjung yang datang ke sini, serta sedikit lalu lalang dari warga sekitar. Yang perlu kalian perhatikan, guys, saat kita mencoba untuk berswafoto di tengah-tengah perairan Danau Banaran, kita harus berhati-hati dan berjalan pelan-pelan untuk bisa menuju ke tengah-tengah perairan. Jangan sampai kita ceroboh dan lalai hingga menyebabkan kita terpeleset dan terjebur ke dalam danau. Danau Banaran sangat cocok dikunjungi pada saat weekend atau pada saat musim liburan, seperti liburan sekolah, liburan Natal dan Tahun Baru, atau pada saat liburan Lebaran tiba. Umumnya, pengunjung yang datang ke danau ini, mereka hanya ingin menikmati keindahan alam dan juga berniat untuk hunting foto. Apalagi pemandangan di sekitarnya sangat pas untuk dijadikan background foto. Dan yang harus kalian ketahui, guys, datanglah ke Danau Banaran pada saat musim hujan. Karena jika kalian datang pada musim kemarau, maka air yang ada di danau ini akan nampak kering dan tidak akan indah lagi untuk dijadikan background selfie ataupun berswafoto.
Oke, itu dulu guys video seputar kondisi terkini dari Danau Banaran yang ada di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Kita ketemu lagi di destinasi wisata Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.